tadi kita dah bersama dengan dua orang cikgu. Sekarang ni kita nak dengar pula apa kata-kata anak-anak yang hadiri bengkel kami dan ibu bapa mereka. Okey, saya bersama dengan Puan Kristina. Okey, ibu kepada Irina Safia. Okey, Puan. Bagaimana Puan boleh tahu berkenaan dengan bengkel matematik anjuran Tuan Syarif Osman ni? Semenjak daripada tahun lepas, okay. Saya memang follow Facebook Cikgu Syarif. Dan saya cuba untuk attack mana-mana bengkel yang dia pergi lah. Kebetulan hari ni, Alhamdulillah, rezeki saya bawa anak saya datang. Oh, Alhamdulillah. Okey, memang Cikgu Syarif ni seorang yang terkenal dan dia jadualnya sangat padat. Tapi Alhamdulillah, Puan telah dapat dengan dekat dengan rumah mereka dia untuk hadiri bengkel karya saya. Okey adik Irina, okey apa yang adik dapat dalam bengkel Cikgu Syarif Osman ni? Perkara baru yang tak tahu. Okey, teknik apa yang sebelum ni belajar susah tapi sekarang ni senang pula nak belajar? Yang bahagi. Oh, bahagi. Okey, sekarang ni kita tahu ya, teknik yang mudah pun Cikgu Syarif memudahkan lagi. Ha, bagaimana? Okey, sekarang Puan, apa yang Puan harapkan daripada anak Puan selepas menghadiri bengkel kami ini? Saya sangat berharap dia lagi faham. Untuk memudahkan dia menyelesaikan masalah yang sebenarnya kadang-kadang ni senang sangat. Betul. Sebab sekarang ni kita mengaplikasikan kebat. So saya harap dengan ayat-ayat kebat tu akan memudahkan anak saya faham. Dan bila dengan menggunakan teknik yang Cikgu Syarif ajar, dia senang tangkap apa yang sebenarnya yang dia perlu buat. Betul. Sebab Cikgu Syarif Osman sangat membantu dalam memudahkan lagi pelajar-pelajar UPSR terutamanya untuk menjawab peperiksaan dan berjaya. Okey, insya-Allah kita masa-masa akan datang dan mendapat adik Irina dapat keputusan yang cemerlang. Insya-Allah. Insya-Allah. Kita sama-sama kita doakan dan usaha. Okey. Terima kasih.